kita sambut si burung camar, Vina Panduwinata. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya kasihi, yang semua ada di ruangan ini dan juga pastinya pendengar Radio Republik Indonesia seluruh Indonesia. Senang sekali pada hari ini saya bisa bergabung di hari ulang tahun Republik Indonesia, maksudnya Radio Republik Indonesia yang ke-74. Oh, ternyata kakak saya beda 14 tahun. RRI 74 tahun, saya 60 tahun. Senang sekali. Aduh, kayaknya seru banget yang di atas. Mau nyanyi lagu apa sih?
burung camar. Betul Pak Ibu. Burung camar mah dulu, zaman dulu mah segede kelingking. Sekarang udah cocok burung Garuda saya. Burung camar nih beneran. Oke, yuk Rio. Burung camar tinggi melayang bersautan di balik membawa hangan-hanganku jauh meniti bumi. Lalu hilang jauh di lautan. Oh bahagia jadat terperi indahnya deram jiwaku. Tak kenal duka derita, tak kenal nestapa. Jaria pengupa zona. Tiba-tiba ku tertaku lubuk, hatiku tersentuh. Perahu kecil dan air terlayang tua di sana. Tiga malam bulan tak menghilang, langit sepi walau tak bermegah. Tiba-tiba cuma kisah semula datang, hati yang tertang. Jarang teman berbagi cerita, takkan untuk berbagi cerita. Burung tinggi bersah di bawah. Yang tadi melayang, jatuh dia dekat di kakiku. Tiba-tiba ku tata gelubuk, hatiku tersentuh. Perahu kecil dan ayun terlayang tua di sana. Hingga malam bulan telah menghilang, langit sepi walau yang di atas nyanyinya ngorok tahu. Biasanya Mama Inanya lebih tinggi nyanyinya. Berhubung udah 60 ya, nadanya turun. Jadi burung cam. Kasihan. Whatever, tapi senang kan lagunya dirubah dikit. Asik. Ini kebanyakan ini enggak ada anak-anak kecilnya, Pak. Kemarin ini saya menyanyi ada anak-anak kecil, tapi kok bisa tahu lagu saya? Anak umur 17 tahun. Saya tanya, "Nak, kok kamu tahu lagunya Mama Ina?" "Iya, dulu Oma suka dengerin." Nyesel saya nanya, Pak. Nah, jadi saya tahu banget, jadi saya ingat banget betapa tuanya saya ini.
Tapi memang musik itu terbukti tidak pernah ada rentan usia. Music is music, gak ada urusan dengan usia. Lagu apa sih? Hah? Saya kasih tahu ya, kalau saya nyanyi lagu itu, begitu selesai, manajer saya udah langsung tarik saya pulang. Itu lagu pamungkas biasanya. Kalau lagu ini gimana? Zaman dulu ya bapak, bapak, ibu-ibu, pada saat kita muda, itu lagu-lagu ibu kita tuh selalu engkau dikau, gak pernah pakai kata kamu. Tapi saat di tahun 80-an itu saya mencoba menyampaikan sebuah lagu yang ternyata luar biasa. Dengan kata kamu pun itu bisa terkenal luar biasa. Masih ingat di dadaku ada kamu? Itu ciptaannya Dodo Zakaria, sahabat saya yang telah meninggalkan kita semua. Nyanyi sama-sama mau? Oke. Lagi 40 lagu gak masalah.
Lagu apa lagi ya Rio ya? Lagu? Biru. Pak, biru ya? Belum ya? Oh belum, maaf. Iya, sama dengan bajunya bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Emang masih hafal lagunya? Juga untuk pendengar Radio Republik Indonesia, saya mengajak untuk bernyanyi bersama saya sekarang ini. Tiada pernah aku bahagia sebahagia kini. Sepertinya ku bermimpi dan hampir tak percaya. Hilangkan resah hatiku. Kau hidupkan lagi cintaku. Yang telah bekun dan membiru. Turun tangga. Kau hilangkan resah hatiku. Saya mau dengar suara bapak dari atas kedengeran pak. Dari situ lagi. Dari situ. Kau terangkan gelap mataku. Yang ini tadi. Kau hilangkan hatiku, kau hidupkan lagi cintaku, lagu yang selalu melepaskan. Oh
Oke, Bapak, terima kasih banyak. Bapak mau nyanyi juga. Belai manja serta cecup saya, kau hilangkan penuh kepastian hingga mampu menghapuskan luka goresan cinta yang sekian lama sudah menyakitkan. Mataharu menghiasi janji yang terpadu. Tuhan jangan kau pisahkan apapun yang terjadi. Ku ingin selalu dekat kekasihku. Waktu pacaran bilang kekasihku, walaupun sudah menikah tetap kekasih, tapi udah ada status namanya istriku. Yes. Ku ingin selalu dekat istriku. Yeah. Bapak, terima kasih luar biasa, Pak. Takut dimarahin. Atau itu namanya jadi isti, Pak. Kalau takut dimarahin namanya jadi isti. Iya, hatur nuhun. Tepuk tangan sekali lagi dong. Wow. Oke. Okay. Kayaknya nih, saya lihat di sini ada beberapa bapak-bapak, ibu-ibu yang dari luar kota ya, dari luar Jakarta, yang dari Kalimantan ada. Dari Jogja, oh ada semua, okay. Jadi saya ingin menyanyikan lagu ini. Saya yakin kita semua yang hadir di ruangan ini membawa cinta yang luar biasa kepada RRI. Jadi saya ingin sekali menyanyikan lagu ini yang diciptakan oleh sepupu saya, Lokamania Prawiro, pada saat akan menikah. Lagu ini bercerita mengenai kedalaman cinta. Okay. Sekian lama kita bersama di antara banyak peristiwa. Sering aku tak mengerti perasaanku padamu. Mungkinkah ini tandanya ataukah perasaanku saja? Baru ku sadari yang sesungguhnya terjadi. Ternyata aku makin cinta sama kamu. Hanya kamu seorang kasihku. Sama kamu
ini tandanya cinta, ataukah perasaanku saja? Kini baru ku sadari yang sesungguhnya terjadi. Ternyata aku makin cinta, cinta sama kamu, hanya kamu seorang kasihku. Tak mau yang lain, hanya sama di ruangan ini dan juga pasti pendengar Radio Republik Indonesia sangat mencintai RRI, right? Ternyata kalau cucu saya bilang cinta tangannya begini, boleh tangannya begini ke atas. Ternyata kita makin cinta, cinta sama RRI, yes, hanya RRI yang selalu di hati. Gak mau yang lain, hanya RRI yang akan tangga atas semuanya selalu hadir. Selamat untuk RRI yang sudah menginjak umur 74, selalu sukses dalam zaman milenial ini, tetap mengudara. Sekali di udara, tetap di udara. Hadirin Vina Panduwinata, terima kasih.